sekali. Sampai saya itu ya foto-foto saya sama orang pertanian, sama orang teknik. Ini ada Mbak Irma sana. Di Instagram. Siapa? Di Instagram. Mas Irma bilang apa saya? Oh, yang ngapain sih kok mau-mau sama Orisa gitu-gitu. Suka marah gitu-gitu. Oh, Mas Irma sama Mbak Irma? Irma. Oh, ya Irma tuh udah ngomong-ngomong gitu loh, tapi sama Irma. Tapi Mbak Irma gak nanggapi saya, cuma Firman aja. Bila saya kayak gitu, Mbak. Enggak, kok. Jangan di ini, kok ya, bisa begitu sih? Ya Allah, setan. Ya terus gitu. Enggak, itu cuman obrolannya dia aja, jangan direken. Iya, iya. Bisa besarin nanti malah. Iya, iya. Ya, Bu, ya? Mbak Irma juga. Itu kan ada. Pokoknya Mas Firman sama Mbak Irma tuh ini. Cuek aja. Sehat sama saya. Cuek aja. Saya sama Mbak Irma waktu itu tuh. Tahun 2000, pokoknya Mbak Poni habis resign tuh. Kan lu kita TV enggak kelihatan. Ini lu suka merah. Iya, merah ini nih. Lu kita TV itu kan udah enggak ada, Bu. Terus Mbak Poni juga habis itu enggak ada. Terus Mbak Irma gini pas tahun 2000 berapa ya? Pas zaman masuk habis itu masuk. Oh iya sih. 2023. Oh, 2023, Bu. 2023 ada 22. Duh, Arisa, kok kamu enggak pernah kelihatan? Tak kira Arisa Mbak Poni, kan kita Mbak Devi, kamu Mbak Poni gitu kan. Mbak Irma, kok saya di sini? Karena kan gedung ini baru jadi, terus anak-anak baru pindahan ke lantai 3 kan? Baru pindahan ke lantai. Oh iya, iya, iya. Baru pindahan ke lantai 3. Terus saya disitu sama Mbak Irma aku. Terus sama Mas Irman juga dikatain saya suka pinjam duit. Iya. Orisa tuh suka pinjam duit sana sini. Katanya Mas Irman tuh saya bilang itu terus tadi ya Allah. Itu dia dipotensi. Siapa, Bu? Oh, iya. Soalnya kan sing lainnya berpasangan buat ini lagi sama konco-konco ini kasupa-kasupa. Mbak Irma mau cok kan kalau temen nenek. Temennya Mbak Irma. Kalau saya, Bu, jadi temen sama TWI, temen saya banyak.